Natal turut peuting baganti na taun, harga sejumlah hingga butuh pokok di pasar tradisional Sumedang mimitingan jauh Batan Sasari. Sanajan kitu masyarakat geus biasa nyangharepan naik na hahargaan. Lika nyedek karena hari besar nasional kawas Natal turta taun anyar. Meh saban yang harapan hari besar nasional, harga sababaraha kabutuh pokok di pasar tradisional Sumedang, ngajaul Batan Sasari. Naikna harga ante karandapan ku kabutuh pokok anu mangrupa tomat, bawang beureum, bawang bodas, sarta cabe beureum. Naikna harga kabutuh pokok teh ngahontal 30% Batan Sasari. Sajumlahing bahan pokok anu hargana ngajaul teh nyaeta tomat anu harga samemehna 6.000, kiwari jadi 10.000 sakilo, sarta bawang bodas anu asalna 28.000, kiwari naik jadi 30.000 saban kilona. Eta pedagang rong hahargaan bakal beki ngajaul saminggu samemeh Natal turta taun anyar. Kali ini yang naik apa aja sih? Sekarang sayuran kan cabe tomat lagi ini. Cabe bawang tomat. Kenaikannya berapa persen? 30% lah. Dinamprona naikna harga sayur anu tepi ka 30% Batan Sasari teh henteu mangaruhan karep balanja warga lantaran eta kayaan teh geus dimabhum dumeh naikna hahargaan nyedek kana poe Natal turta taun anyar geus ilahar karandapan meh saban tauna. Gimana ya? Kalau masalah kenaikan kan nggak biasa gitu ya, setiap saat pasti naik, pasti naik. Kalau mau tanya mah nggak apa-apa lah, asal ada untuk diri rezeki lo ada. Sejauh ini kenaikannya gimana Bu? Masih terjangkau atau gimana? Masih terjangkau ya. Sajroning kitu harga sawatara kabutuh pokok sejena kawas daging hayam turta daging sapi tacan katiten naik. Pangnak itu harga daging hayam masih dina harga 38.000 sakilo. Dina rongan mah, saminggu mapak Natal jeng tahun anyar, harga kabutuh pokok bakal beki ngajaul Batan ayeuna. Sekarang ini belum ada kenaikan, mungkin satu minggu sebelum hari Natal ya, biasanya ada kenaikan. Kalau ini sekarang harganya berapa? Masih tetap. Berapa seperti itu? Biasa. 38.000, ini kan ayam PG. Kalau yang gede itu, ayam sayur itu 36 apa ya? Diki Guntara, Bandung TV.